Ya, tapi ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi datang ke sini, memang sengaja ke sini mau melakukan pendataan sekaligus untuk melihat dari dekat IKM yang ada di Kabupaten Jember. Mungkin kalau nanti dari pihak provinsi ada program-program yang bisa mendukung industri kecil terutama itu ya, nanti biar anu ya produksi bisa memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan Pak Ustadz, saya Bagus, saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang pertama, selamat. Yang kedua, kami ingin mengadakan pendataan tentang usia yang ada di Kabupaten Jember. Sekaligus nanti kami ingin tahu lebih dekat dengan permasalahan-permasalahan apa yang ada di teman-teman pelaku usia di Kabupaten Jember ini. Jadi barangkali ada program-program kami support untuk pengembangan usaha dari teman-teman. Mungkin nanti bisa disampaikan kapan usaha ini mulai berjalan, dia berdiri, terus latar belakang apa yang mendasari dengan buka usaha ini. Bukan selama 6 tahun ada orang yang saya kerja di tempatnya, dia pesan pintu satu pesan satu, ternyata dalam itu pengerjaannya bagus, puas dia lagi di rumah orang lagi itu minta lagi, ternyata puas, kita puas, tambah lagi, kan semakin banyak konsumen, saya beranikan diri untuk berdiri sendiri. Berdiri sendiri, modal ala kadarnya, modal sendiri ala kadarnya pokoknya. Selama 5 tahun lah berjalan, apa kadarnya. Kan pekerjaan semakin banyak, pekerjalah sama modal. Modal pinjam di BRI, dikasih sedikit lah. Berkembang sampai sekarang sama ada pandemi itu jadi macet lah Pak. Jadi ikupan konsumen kan banyak yang nggak beli, buat pokoknya gimana gitu loh, iya putar rumah tangga dulu lah. Jadi selama pandemi macet gitu. Dukanya ya kadang kita kepengen itu Pak ekspor, kadang saya juga pengen begitu ekspor meja-meja gitu, pengen cuma caranya ini gitu loh Pak, caranya peluang usaha nih, cari ininya Pak, yang saya nggak bisa cari pelanggan terutama dari Belanda atau mana ingin pesan di sini, cuma yang paling fasilitasi juga Pak. Sing dari saya sebenarnya saya punya ini Pak, punya keinginan mengembangkan lebih maju lagi. Kalau bahan baku banyak di sini, cuma itu loh Pak, pemasaran ini loh, masalah pemasaran kan kepinginnya dari materi mendukung gitu. Terus terang alatnya kan saya ngatur gamet dewi ini kan jenter, jadi kan butuh jenter lah. Kalau pasah kalau wale kalau gerak pasah dulu ini pasah gitu gak sing ngombong itu nih lah Pak, cara kebutuhannya pama 3 cm mungkin kayu pama 3 cm saya dulu ke mungkin jadi ini keluar 3 cm ketam penebal penipis gitu ya. Terus itu ngalih jenter Pak, pertama mau dua alat nih kan alatnya terus yang ngatur ini Pak. Jadi cara disengkaknya cara untuk garapan pomo ekspresi sekolah namanya sekolah ini kurdo suwe masalahnya gitu nih, kalau ngapain manual kan itu sih manual masih manual gitu sih. Terus terkendala alat ya, kali alat Pak, dua alat ini kami antara alat jonter kali itu kok ketam penebal penipis kan cepet Pak. Kalau kalau butuh 3 cm langsung kayu 3 cm setengah, kalau buat ketinggian ini ketam kan langsung pedal pun disurung pun kita mau saya, jadi ukuran sama semua. Oke, buat nusah musot, buat nusahnya itu, jadi lebih praktis gitu. Iya. Itu
butuh alat nih Pak. Sementara dua nih pusing. Cek sangat dibutuhkan. Iya, yeah, terima kasih Mas. Ini masukan buat kami. Akan kami sampaikan kepada pimpinan. Mengambil keputusan yang tentu sebenarnya sebelum mereka yang bikin nanti yang pasti kan ini kita sudah soal saya yang jaringan tahu apa permasalahannya.